Wage, mundur. Biar aku yang hadapi. Aku ingin tahu sampai di mana kehebatan cambuk sakti ini. Sampai-sampai Mak Lampir bersikeras memilikinya. Berkali-kali kehilangan. Siapa lagi pencurinya kalau bukan kau? Sabar, sabar. Kasihan dia. Dia orang tua yang tidak berdaya. Kamu mau membela pencuri? Atau kau bersekongkol dengan dia? Apa saya ada potongan pencuri? Sudah, sana. Jangan ikut campur. Saya ikut campur karena kalian bertiga sudah keterlaluan. Hei, ada apa ribut-ribut? Dia mau membela maling ini. Nyai. Aduh. Ada apa, Kang Mas? Sudah berapa kali pengemis ini datang kemari, Nyai? Ampun. Ampun. Ampun, Den. Saya tidak mencuri, Den. Bukan saya, Den. Baru sekarang saya lihat. Betul. Belum pernah kemari? Belum. Lepaskan. Cepat pergi! Ayo! Usir setiap pengemis yang datang kemari. Baik, Juragan. Sahabatmu,
Lindo Aji. Untuk apa kau selamatkan aku? Karena aku ingin kamu tetap hidup. Untuk apa hidup? Kalau hanya untuk menanggung derita. Penderitaan apa sehingga memilih mati gantung diri, ha? Aku patah hati. Patah hati saja mau gantung diri? Dunia ini luas, luas sekali. Aku tahu, perempuan banyak. Tapi cinta hanya untuk satu orang. Kau dengar suara gamelan itu? Iya. Suara gamelan itu dari rumah kekasihku Sumi ini. Dia sedang diperbutkan para pendekar. Diperbutkan para pendekar? Ki Sumbaga ayah Sumi ini membuat sembara. Siapa yang bisa mengalahkannya, dialah yang berhak menjadi suami anaknya. Kenapa kamu tidak ikut? Aku bukan pendekar. Kau harus ikut sayembara itu. Jangan sampai kekasihmu diperbutkan oleh para pendekar. Ayo, kita ke sana. Itu semuanya kekasihku. Yang berbaju kembang. Iya. Wah, boleh juga kekasihmu. Kamu pintar memilih unta. Menyerahlah. Kau tidak akan kuat melawanku. Bolehkan saya mengikuti sayembara ini? Siapa gurumu? Suruh gurumu maju duluan. Bapak bukan tandingan guru saya. Dengan saya pun bapak masih jauh. Paling cuma sampai 10 jurus. Kerobek mulutmu. Kau tahu kau berhadapan dengan siapa? Hah? Buktikan. Sumini. Unta? Kamu guru pendekar itu? Ya, masa iya aku berkelahi dengan calon mertua. Jadi aku suruh muridku. Biasa. Apalagi gurunya. Tugas sudah selesai. Perintah apalagi guru?
Maaf, Pak. Saya sudah bersumpah seumur hidup saya tidak akan berkelahi lagi. Jadi saya ajukan murid saya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku puas dan bangga punya menantu seperti kamu. Ayo masuk. Kita tentukan kapan pernikahan kalian dilaksanakan. Ayo. Kaki Gunung Selamet itu luas sekali. Dan di sini banyak sekali orang yang bernama Dharma. Apa kau sudah mengenal orangnya? Belum. Wah, susah kalau begitu. Antarkan saja aku kepada Ki Dharma yang kau kenal itu. Mudah-mudahan salah satunya orang yang aku cari. Rumah siapa ini? Rumahku. Tinggallah kau di sini. Dan jangan kemana-mana. Ini kamarmu. Tidurlah. Kau pasti lelah. Tapi... Sembara, kenapa dikunci? Supaya tidurmu tidak ada yang mengganggu. Kalau kau mau menemui Farida, kau harus berubah rupa menjadi Basir. Dan aku menjadi Sembara. Kenapa begitu, Malampir? Farida istri saya. Farida tidak mencintaimu. Dia akan curiga padaku kalau kau menemuinya dalam wujud aslimu. Kularang kau menemui Farida tanpa izinku. Mengerti? Mengerti, Malampir. Tapi tolonglah buat Farida tergila-gila pada saya. Diam! Kau budakku. Aku yang menentukan apa yang akan kulakukan padamu. Juga pada Farida. Masa? Ada cambuk yang saktinya seperti itu? Itu karangan kalian saja. Betul, Ki. Saya lihat sendiri. Ya kan? Ya kan? Betul, Ki. Saya juga lihat. Sisar kali, badannya meleleh. Waktu memegang cambuk sakti itu. Bayangkan, baru memegang saja. Bisa meleleh. Apalagi kalau dipukul. Siapa yang memiliki cambuk sakti? Dialah yang akan menjadi raja dunia persilatan. Dan kalau sampai Sultan Agung tahu, orang yang memiliki cambuk sakti pasti akan diangkat jadi senopati. Aku yang akan merebut cambuk sakti itu. Siapa nama pemuda yang kau ceritakan tadi? Sembara. Sembara. Aku akan merebut cambuk sakti itu dari tangan Sembara. Akan kukalahkan semua pendekar. Mereka akan kujadikan bala tentara. Lalu akan kutaklukkan raja-raja tanah Jawa. Dan aku akan menjadi raja di raja. Siapa yang mau ikut? Tunjuk tangan. Saya ikut, Pak De. Saya juga. Yang mau ikut, silahkan makan minum sepuasnya. Farida dalam bahaya. Dia dalam cengkraman Malampir. Aku harus membinasakan Malampir. Ki Dharma, ada yang mencari. Siapa, Gus? Saya, Ki. Siapa ya? Sepertinya saya belum kenal. Saya Suruan Ki Demang. Ki Demang? Saya tidak punya kenalan Demang. Ada pesan penting dari Ki Demang. Pesan apa? Saya tidak akan mengatakan sebelum saya tahu jati diri Aki. Jati diri apa? Apa maksud Gus ini? Maaf, Ki. Kami sudah mengganggu. Permisi. Permisi. Bukan dia, Ji. Bukan. Kemarin lusa ke rumah Ki Dharma pedagang kelapa, bukan?
Pengangon kambing juga bukan. Tinggal satu Kidarma yang aku kenal. Tapi rasanya yang ini pun juga bukan. Memangnya kenapa? Yang ini miskin. Miskin? Iya, rasanya dia tidak mungkin punya kenalan seorang Demang. Kita lihat saja nanti. Ini rumahnya. Banyak suara anak-anak di dalam? Iya. Kidarma penyayang anak-anak. Seluruh hidupnya dibaktikannya pada anak-anak. Dan fakir miskin. Silakan. Ada apa, Pak? Kidarma ada? Ada. Silakan masuk. Mana yang namanya Kidarma? Semuanya pasti yang membagikan makanan. Kidarma? Iya. Kawan saya ini mencari seseorang yang bernama Kidarma. Mencari saya? Ada apa? Ada pesan penting dari Kidemang. Dari Demang? Iya. Katakan. Kidarma kenal Demang? Ya, katakanlah. Saya akan mengatakan di tempat lain yang aman. Ada apa? Saya mohon Kidarma menunjukkan jati diri. Pesannya. Ho, no, jo. Sampaikan surat ini pada Baginda Sultan Agung. Baik, Ki. Sekiranya dalam perjalanan pulang nanti ada orang yang menginginkan surat ini, kamu harus mempertahankannya. Sekalipun untuk itu kamu harus mempertaruhkan nyawa. Baik, Ki. Terima kasih, Den. Inilah pekerjaanku. Memberikan kegembiraan pada anak-anak yatim yang terlantar. Dari hasil mengemis? Kami datang hanya pada orang-orang yang kaya. Yang aku anggap mampu dan punya kewajiban membantu fakir miskin. Dulu Kidarma dituduh mencuri. Apa ada pengemis lain yang suka mencuri? Aku tidak tahu. Aku yakin anak buahku tidak mungkin jadi pencuri. Kami meyakini kehidupan akhirat. Mencuri itu dosa. Dan menghidupi anak yatim tidak boleh dengan barang yang haram. Saya mohon diri. Sekarang kita harus berpisah. Mendadak sekali. Cukup lama kita bersama-sama. Tugasku masih banyak. Selamat tinggal, Punta. Kalau kau ingin bertemu dengan aku, temuilah aku di Mataram. Aku menjadi pekatik Baginda Sultan Agung di sana. Thank you.
Malampir, saya dirubah lagi jadi Basir supaya bisa mengantarkan makanan dan minuman ini pada Farida. Letakkan kembali di tempatnya. Dari kemarin Farida belum makan. Letakkan. Aku ingin dia mati. Dia istri saya, Mak. Bukan. Dia tidak pantas jadi istrimu. Ingat, Mardian. Kau bukan manusia biasa. Wujudmu manusia. Tapi kau termasuk golongan setan. Mak. Kau sudah membuat perjanjian akan berbakti dan setia padaku. Ingat itu, Mardian. Jangan bermimpi mendapatkan Farida. Dia milikku. Pasti Adolf Peter. Berarti aku berada di istana Mak Lampir. Aku harus membawa jasadnya kembang pada Wak Bayau. Di sini ada sungai. Kalau ada sungai, pasti ada jalan keluarnya. Malampir, Malampir, di kamar tidak terdengar apa-apa. Jangan-jangan Farida sedang menunggu kematiannya karena kelaparan. Memangnya kenapa? Coba dilihat, Mak. Kalau dia kelaparan, pasti akan mengedor-ngedor pintu, memanggil-manggil Sembara dan Basir. Tapi sekarang tidak kedengaran apa-apa. Kosong, kurang ajar. Dia kabur, kejar. Farida masuk ke kamar Nyai Kembang. Mau apa dia di sana? Dia tersesat masuk ke pintu rahasia, Mak. Diam! Dia bawa lari Nyai Kembang. Thank you.
Dengan ini dia membawa Nyai Kembang. Pasti dia belum jauh. Kejar. Sepertinya menuju hutan, Mak. Tapi untuk apa dia membawa Nyai Kembang? Jangan-jangan disuruh Wak Bayau. Wak Bayau? Dari dulu dia ingin merebut Nyai Kembang. Ayo, kita kejar. Kita tahan dulu. Supaya tidak kemana-mana. Cari bekas telapak kakinya. Itu, Mak, ada di sini. Lepaskan sebelum aku datang. Kemana pun kau pergi, kau tak akan lolos dari tanganku. Malampir terkutuk. Lepaskan! Lepaskan! Aku tidak mau! Farida, Farida, aku suamimu. Bukan, kau manusia harimau. Kawinlah dengan bangsamu sendiri, perempuan manusia harimau. Tapi Farida, aku tidak sudi menjadi istrimu. Panglima Kumbang, ada apa? Mak Lampir bertarung dengan Wak Bayau yang berusaha menyelamatkan Farida. Peganglah tanganku, aku antar pangeran ke sana. Inikah tempatnya? Jalanlah ke sana. Nanti, pangeran akan bertemu dengan Wak Bayau dan Mak Lampir yang sedang bertarung. Selamat tinggal. Menyerahlah, Mak Lampir. Nyawamu ada di tanganku. Jangan ikut campur. Kau harus dibinasakan. Sebab kau telah menyamar sebagai aku, sehingga Farida jatuh ke tanganmu. Kau yang harus binasa. Karena kau penghalang utama aku mengambil Farida. Kau menginginkan ini, Malampir? Terima kasih, Farida. Jasamu takkan kulupakan. Cepatlah bawa pergi, Wak. Selagi Mak Lampir sedang bertarung dengan Sembara. Ya, sampai bertemu lagi. Wak, bagaimana caranya kalau saya ingin bertemu dengan Wak?
Baca bismillah 7 kali tanpa nafas. Lalu hentakkan bumi yang kau pijak dengan kaki kanan 7 kali. Insya Allah, aku akan datang. Terima kasih, Wak Bayo. Mana Basir? Ada. Ayo kita ke sana. Yuk. Ayo. Saya lihat kepala Mak Lampir putus. Kau sekarang sudah pulih? Kekuatanku tidak berubah. Sekarang aku harus mencari akal untuk menghilangkan kekuatan cemeti itu. Aku harus tahu kelemahannya. Kalau tidak, selamanya aku tidak akan bisa merebut Farida dari tangan Sembara. Mak Lampir mau membunuh saya. Kau budakku. Kau harus membantuku mencari rahasia, melumpuhkan cemeti sakti milik Sembara. Apa yang kau dapat dari perjalanan tugasmu? Hanya sebuah woro-woro, Gusti. Apa bunyinya? Hono Coroko. Selamat Kakanda Sultan Agung. Di pertemuan agung pada bulan Safar, kau harus hadir. Sedih kok, Gusti. Dawuh, Gusti. Aku pernah mimpi, kamu kejatuhan bulan, bulannya besar sekali. Kata orang tua, itu impian bagus, Ki. Katanya memang begitu, mungkin kau akan jadi orang terhormat, punya kedudukan dan pangkat yang tinggi. Mudah-mudahan saja, Ki. Kalau saya jadi pembesar, saya tidak akan melupakan Aki. Iya, kalau umurku panjang. Kalau sudah jadi orang besar, jangan sombong. Sebab sombong itu tidak mendatangkan keuntungan, malah sebaliknya, mendatangkan kerugian pada diri kita sendiri. Apa itu? Ada suratnya? Bacalah. Aku tidak bisa membaca. Kamu saja yang pernah belajar membaca. Selamat. Kamu sudah memberikan kenangan manis. Aku tidak akan melupakannya. Ada apa, Ji? Aneh, dia ada di sini. Siapa? Gadis yang pernah saya tolong di jalanan.
Doro Putri kok jalannya buru-buru? Maaf, Nyi. Apakah tadi ada seorang wanita memakai baju merah muda lewat sini? Yang mana ya? Itu loh, Mbak Yu, yang tadi jalan terburu-buru menabrak si Rukmini. Oh, yang itu. Itu kan anaknya Ki Demang Sleman. Kamu nyari dia. Hati-hati. Dia bakal jadi selir Kanjeng Adipati. Oh ya? Lalu kemana perginya? Kesana. Terima kasih. Tidak tahu diri. Pekatik nasir anak Demang. Iya, cuma jadi tukang membersihkan kandang kuda. Ingin sama perempuan terhormat. Kenapa tidak sama kita saja ya? Sama-sama pelayan. Iya ya. Lagi pula gadis itu sedang dilamar oleh Kanjeng Adipati. Si Bekatik bisa celaka mengganggu calon istri Adipati. Ngintip apa? Gadis itu, Ki. Gadis itulah yang melemparkan surat pakai pisau. Kau tidak salah. Itu Nyai Mas Melati, anaknya Demang Sleman. Oh iya? Lalu ayahnya yang mana? Yang berdiri di sampingnya itu? Ya, itulah Demang Sleman. Lalu yang satunya? Yang berpakaian mewah itu? Itulah Kanjeng Adipati Pati. Terima kasih atas kehadiran kalian. Sengaja aku mengundang kalian, terutama para penguasa wilayah daerah bawahan, para adipati, juga para demang. Karena sekarang negara kita sedang diancam bahaya. Belanda sudah melebarkan sayap ke seluruh tanah Jawa. Di mana-mana mereka mendirikan loji, dibangun menyerupai benteng, dilengkapi dengan pasukan yang bersenjata bedil. Bahkan, di beberapa loji dilengkapi dengan meriam. Ini jelas menyalahi aturan, alasan mereka untuk melindungi perdagangan. Tapi, kita tidak bisa dibohongi. Tujuan mereka adalah mau menjarah wilayah kita. Eyang Pati Mandaraka. Ampun, Tuanku. Menurut hamba, seluruh tanah Jawa harus bersatu. Dengan persatuan yang kokoh, Belanda tidak akan mampu menghadapi gempuran seluruh kekuatan tanah Jawa. Ampun, Tuanku.
Tepat sekali perkataannya yang meneraka. Untuk mempersatukan seluruh raja-raja di tanah Jawa, para adipati juga para demang, maka aku akan mengangkat beberapa orang senopati muda. Maka perhatikan keris ini baik-baik. Barang siapa menjumpai seseorang membawa keris ini, dia adalah utusanku. Bantulah dia supaya lancar dalam menjalankan tugasnya. Dengarkan, rakyat Mataram. Aku, Sultan Agung Raja Mataram, dengan ini bersabda, menyatakan bahwa Belanda adalah musuh Mataram. Setiap musuh Mataram harus dihancurkan. Siapapun yang membantu Belanda adalah pengkhianat. Dan pengkhianat tidak berhak untuk tinggal di bumi Mataram. Terkutuk untuk para pendukung musuh negara. Hidup Mataram! Hidup Mataram! Hidup Mataram! Hidup Mataram! Di sini kau rupanya. Tunggu pembalasanku. Sepertinya aku kenal dengan gadis itu. Oh ya? Tapi aku lupa. Siapa ya? Bekas pacarmu barangkali. Ngawur. Perempuan itu cantik sekali ya? Kalau tidak sedang berduaan dengan kamu, pasti aku kejar gadis itu. Oh, Sembara. Ayo, Farida. Aku angkat kamu jadi senopati. Gelarmu Haryo Ageng Belonegoro. Berdiri. Cari nama samaran untuk menunaikan tugas rahasia. Sendiko Gusti. Sembara, hari ini tamatlah riwayatmu. Tuhan menyelamatkan aku dari kejahatan ilmu sihirmu. Bukankah dia perempuan yang tadi siang bertemu dengan kita? Ya, pantas aku seperti mengenalnya. Ternyata dia Mayang Sari, murid Mak Lampir. Sayang, cantik tapi jahat.
Sembah Mbah Lindu, Kanjeng Senopati. Saya tetap Lindu Aji. Lindu Aji tidak pernah berubah. Yang berubah hanya pakaiannya saja. Tapi kamu sekarang kan sudah jadi penggede. Kalau begitu, doakan saya supaya tidak jadi orang yang sombong. Sebab pangkat dan jabatan hanyalah sementara. Memang benar. Siapa dia? Kamu curiga? Siapapun yang lewat di daerah ini harus dicurigai. Apalagi dia menuju ke sana. Bisa merusak semua rencana yang sudah diatur Kidadungau. Ayo kita ikuti. Aku minta tebusan. Untukmu Adipati, 1000 ringgit. Kidemang Sleman, 500 ringgit. Dan untukmu, gadis yang cantik ini, 1500 ringgit. Ada apa? Ada orang menuju ke sini. Gerak-geriknya mencurigakan. Kami kejar, tapi kami kehilangan jejak. Biarkan saja. Siapapun tidak akan bisa menemukan tempat ini. Aku sudah menemukan. Bocah gendeng. Siapa kau, ha? Alap-alap Segoro Kidul. Dia itu orangnya, Ayah. Alap-alap Segoro Kidul? Iya, Ayah. Lepaskan mereka. Kalau kau bawa uang 3000 ringgit, aku lepaskan mereka. Nih, uang. Aku tantang kau berkelahi satu lawan satu. Berani? Kau menyuruh anak buahmu karena kau tidak berani melawan aku satu lawan satu. Bocah tak tahu diuntung. Kau benar-benar cari mampus. Belum tahu siapa Dadongawu. Untuk merobohkan pemimpin gerombolan klastri macam kamu, cukup dengan 3 jurus. 1 jurus aku gorok leher kamu. Siapa yang ingin seperti pemimpin kalian jadi patung hidup? Ayo maju. Maju semuanya. Aku kirim kalian semua ke neraka. Ayo, pergi cepat. Dan jangan kembali lagi kalau masih ingin melihat matahari terbenam nanti sore. Ayo. Aku menyerah. Bebaskan aku. Membebaskan kamu perkara gampang. Sekali totok, kamu akan bebas. Tapi jawab dulu pertanyaanku. Baik.
kau kerja sama dengan Belanda? Dalam keadaan seperti patung begini, aku akan melemparkan kamu ke sungai untuk jadi santapan buaya. Jangan! Jangan! Maka itu lekas jawab pertanyaanku. Iya, benar. Kami dibayar oleh Belanda. Selain gerombolan gagak lodra yang kau pimpin, ada gerombolan lain yang dibiayai oleh Belanda? Gerombolan Blekok Irang. Gerombolan Kelelawar Hitam. Gerombolan Macan Tutul. Gerombolan Durkala. Dan banyak lagi yang lain. Aku tidak hafal semuanya. Sebutkan, siapa pemimpinnya? Pembesar Mataram, Pembesar Kadipaten Pati, Wirasobo, Jepara, Rembang, siapa? Pembesar Kadipaten Pati. Siapa namanya? Apa pangkatnya? Namanya Raden. Biarkan. Sebaiknya urus dia dulu. Katakan, kau pasti tahu siapa yang menembakmu. Pemimpin persatuan gerombolan yang bekerja sama dengan Belanda yang menamakan dirinya Gagak Lodra adalah seorang pembesar Kadipaten Pati. Kanjeng, sebagai penguasa Kadipaten Pati, tentunya mengetahui raden siapa di Kadipaten Pati yang mempunyai bedil. Di Kadipaten Pati, semua raden punya bedil untuk berburu. Saya mohon Kanjeng Adipati menyelidiki siapa yang menjadi pengkhianat bersekutu dengan Belanda. Kamu berani memerintah aku, seorang Adipati? Saya mohon maaf bila mana perkataan saya tidak berkenan di hati Kanjeng Adipati. Namun saya hanya melaksanakan tugas Kanjeng Gusti Sultan Agung. Krishna Gawelang, saya mohon maaf. Saya sama sekali tidak tahu Andika, Senopati khusus Gusti Sultan Agung. Saya kalah, Guru. Saya tidak bisa mengalahkan senjata Sembara, Cambuk Sakti Cemeti Amal Rasuli. Cemeti Sakti Amal Rasuli tidak bisa dikalahkan dengan ilmu kesaktian macam apapun, karena mengandung mujizat yang suci. Lalu, apakah kita akan menyerah begitu saja, Guru? Senjatanya tidak bisa dikalahkan, tapi orangnya belum tentu. Maksud Guru? Gunakan ilmu pelet jaran Guyang, gabungkan dengan ajian Suta Asmara. Aku yakin, seteguh apapun iman Sembara, dia akan jatuh dalam pelukanmu. Kenapa memandang terus? Lelaki manapun pasti akan suka memandangmu, sebab kamu cantik. Kamu murid Malampir? Iya, jadi kita saudara seperguruan. Aku senang sekali punya saudara seperguruan gadis yang cantik. Tapi kamu tidak boleh jatuh cinta padaku. Kenapa? Karena orang yang jatuh cinta padaku pasti akan menyesal pada akhirnya. Untukku tidak. Bahkan sebaliknya, aku akan sangat beruntung. Oh ya? Kamu belum tahu siapa aku. Sir, akhirnya kamu berhasil juga bawa Farida. Kau sendiri bagaimana, Sir? Aku dapat upah yang hebat dan sangat istimewa dari Pak Karto. Apa tuh? Minten. Oh ya? Iya. Selamat ya. Bulan depan kami mau menikah. Alhamdulillah, Sir. Akhirnya kau dapat jodoh. Kau tidak rugi, Sir. Biar gadis desa, minten manis, bahenon lagi. Ayo, masuk, ayo. Minten, uang ini belanjakan semuanya. Pokoknya masak yang enak, ya.